Halo guys, saya berada di Denpasar Rock City. Kali ini kita akan mereview Chero Coaster. Apa aja ada di dalamnya, peralatan koi tentunya, dan kita akan review kolamnya guys. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Langsung kita ke videonya guys, panas banget di sini. Di sini dijual semua guys. Nih dijual semua nih. Cocok angkut ya. Ini kebanyakan dari Mulia. Oh, dari Mulia nih banyak ya. Wih, ikan yang saya kasih puno guys. Tapi kalah gro itu ya. Oke. Oh, ini puno guys. Oh, itu. Oke. Ini. Ini harganya dari berapa sampai berapa Om Jiro? Harga 500 ya. Harga 2,5. 2,5 juta. Oke. Coba dimandikan dulu gini ya Om Jiro. Aeratornya. Keren kolamnya guys. Bersih, jernih. Nah, itu memakai aerator LCD ACDC gede ya Om Jiro ya. Jaga-jaga. Nah, ini baru kelihatan nih teman-teman. Nanti untuk paku-pakunya harga berapa nih Om? Dari harga 6 sampai 600 ribu ya. Oke. Terus ada kumpai ini harganya berapa? Oh, 2,5 ya. Nah, yang polosan ini murah tuh. Berapa nih? 1,5, 50 cm 1,5 guys. Ini 50 cm-an juga. Ini 1,5 juga apa 1 juta? 1 juta. Oke. Sironya ini berapa nih? Bagus nih Om. Ini. Sironya itu 1,5. 1,5 kurang lebih 45 cm. Kudaku. Import ya? Dari mana farmnya Om? Nah, harganya deh. Kan ada servisnya tuh. Harganya berapa, Om? Harganya itu di 2,7. 2,7. Kujaku itu ya. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, Goromo. Goromo itu harganya 800. 800. Terus Kuaku nih, Maruten. Itu 1,2. Strong. Terus yang ini? Wah, yang ini ininya ini nih, ininya si Om Dwi nih. Bro-nya lumayan kencang. Itu Madina punya ya? Iya. Berapa nih dijual sekarang Om? Kalau sekarang harganya 800 lah masuk ya? Masuk 800 teman-teman. Size-nya kurang lebih 40-an. Apalagi ya? Nah, ini ada kujaku bagus nih, strong nih. Ini mulia punya. Harga? Harga 1,2. 1,2 teman-teman yang itu. Serti Mulia Koi Farm Surabaya. Kurang lebih size-nya 37 cm. 35 sampai 37. Oke. Okay. Oh, di sini banyak nih ada garang-garama nih, teman-teman. Oke. Okay. Nanti kita akan liput nih. Terus Benny Goi yang merah ini harganya berapa Om? Itu 1 juta aja. 1 juta aja. Nih teman-teman saya tunjukkan dari samping ya. Nah nih Benny Goi merah. Benny Goi. Woi. Nah ini ya teman-teman. Bagus-bagus nih. Airnya kok bisa jernih gini Om? Berapa kali makan sehari Om? Ini makan pagi, siang, sore, dan malam. Oh, 3 kali ya? Air itu jam 8 malam. Oke. Okay. Saya kasih pakan ya campur antara maggot sama pelet. Oh, maggot sama pelet. Oke. Okay. Untuk media filternya berapa nih? Apa aja? Untuk mendapatkan kolam sejernih ini, kita harus mengaplikasikan filter yang mumpuni serta sirkulasi yang bagus untuk air kolam koi.
Lihat nih, Han. Ini chamber satu ya, Om ya? Chamber satu ya. Adanya cuma brass, full brass ya. Full brass. Yang di atasnya kita pakai jet mat untuk menyaring kotoran ampas-ampas yang agak lewat sedikit. Oke, berarti ini kotoran halus, kotoran kasarnya di bawah. Ini pakai sistem double wall, teman-teman. Atau pintu apa namanya? Pintu ganda. Ini, nah, itu yang dimaksud double wall. Nah, yang ini apa nih, Om? Ini kalau orang-orang ini ngomongnya apa? MBPR. MBPR ya. Oh, coba dihidupin, Om. Menarik sekali dihidupin. Wah, si mewah, guys. Mantap nih, saya suka media-media filter yang kayak melalap atau direbus, itu suka saya. Nah, kalau yang ini yang di bawahnya pakai biobol sama CD dan sedikit batu apung. Oh, ada biobol, CB, batu apung ya. Wow. Pakai ini juga. Jetman juga. Siapa yang nyeting nih, Om? Rasa sendirilah. Coba iseng-iseng. Iseng-iseng yang otak-otak ya. Terus yang ini? Hanya isi karang jahe sama oyster. Oyster, yang ini pompa. Pompanya berapa, Om? Kita pakai pompa yang 10.000. 10.000 Sun-sun. Terus aeratornya di sini berapa sampai kolam ini? Saya pakai Atman yang 12.000. Oh, Atman. Kalau LP itu LP 60 lah. LP 60. Gini, guys. Ini MBBR. Kejernihan airnya seperti ini, guys. Woi, lihat nih. Ini ya. Populasinya di sini berapa, Om Ciro? Sekitar 40 ada nih. 40 ada. Wah. 40 populasinya. Terus makannya banyak, tapi kolamnya jernih seperti ini, guys. Nah, saya nggak bohong-bohong ya, nggak ada editing nih, teman-teman. Ya, nah, lihat nih ya, jernih sekali nih, teman-teman. Nah, cara membuktikan kolam jernih atau nggak itu ketika pakai kaca bisa, teman-teman. Nah, ini dah. Nah, jernih kan? Nah, itu caranya, teman-teman, karena pakai kaca kotoran halus, partikel-partikel halusnya tentu akan kelihatan, tapi ini clear sekali, teman-teman. Nah, habis kasih pakan ya, Om ya. Oke, nah, Om nanya nih, untuk perawatan atau water treatmentnya kira-kira Om ganti airnya backwash atau apa berapa kali sehari, Om? Nah, yang ini saya melakukan untuk backwash itu 1 bulan itu cuma 2 kali. 2 kali? Tapi untuk dripping air sekitar 20% ya. Seminggu itu sekitar 4 kali. 4 kali ya? Teman-teman, jadi rata-rata ya, teman-teman yang memiliki air jernih itu biasanya drippingnya kencang, terus push pakannya kencang, terus mesinnya sirkulasinya memadai, teman-teman. Wush, mantap. Oke kan? Ini kan, teman-teman, mudah-mudahan memberikan inspirasi, teman-teman. Ini review pakan, review kolam, sekaligus review toko. Wih, sekalian nih, teman-teman. Nah, video ini nggak lebih dari 12 atau 13 menit saja, guys. Ini, guys. Tadi sudah saya review harganya, teman-teman. 30-an. Untuk aeratornya di bawah nih, di BD ya. Berarti seperti apa namanya kalau di BD itu ya? Ada istilahnya kalau nggak salah. Pakai diffuser. Diffuser, benar. Itu seperti diffuser. Coba hidupkan, Om. Saya suka sesuatu hal yang bro gitu. Wow, guys. Nah, itu teman-teman, jika dihidupkan. Wah, mantap kan? Oh, tetap di sana, tetap aeratornya gini, teman-teman. Melimpah. Oksigen melimpah, ikan melimpah, ikannya murah. Oke, siap kirim seluruh Indonesia, teman-teman. Gampang tuh. Nah, teman-teman, ini dia langganan saya di sini. Biasanya saya ngambil pakan, ngambil apa-apa gitu di sini, teman-teman. Nah, ini banyak nih. Ada garam, ada media filter, pakan koki, termasuk serok pun ada, guys. Nah, ini ya, guys, ada biobol, kerang jahe di sini, banyak nih, teman-teman.
ada pompa juga, ada bahkan koi repack ada teman-teman. Nah ini guys lengkap di sini. Tokopedia ada om ya? Sama Shopee ada. Shopee ada, Tokopedia ada. Nah ini guys, ini kawan-kawan di Jawa yang kesulitan nyari Jakarta nih, di sini banyak nih, banyak di sini. Nanti bisa hubungi lewat Tokopedia ya. Oke. Baju merchandise-nya Mokoi Bali juga ada. Om, kenapa lambang ini dikeluarin om? Kan bagus nih. Ya buat ini. Refresh aja ya. Refresh aja. Oh bagus nih teman-teman lambangnya. Gimana kalau kita taruh di gudang kita nanti buat juga mantap. Ownernya nggak berani kelihatan teman-teman. Oke, ini matala apa Pak Om? Ini jetmat biasa. Jetmat yang mirip-mirip matala. Oh, mirip-mirip matala. Ini yang biasa, ini yang matala. Yang mirip matala lah. Nih ya, teman-teman. Ada Crystal Bio juga ya. Repack-nya juga ada, teman-teman. Crystal Bio, jaring layan, pokoknya lengkap, teman-teman. Bahkan di sini ini lengkap nih teman-teman. Nanti di sini juga ada FMG untuk obatnya. Untuk jamur. Jamur ini ada bottom drain ya, Om ya. Terus ini ada M4 dan Probio. Apa namanya? Oksigonik. Oksigonik untuk air ya. Nah, ini ada obat-obatan, ini ada dimilin obat kutu. Abadi obat kutu teman-teman. PK. Ini PK. Ada banyak nih. Ini airstone di sini banyak ya. Lengkap di sini guys. Ini ada clay koi. Ini ada red blue dog. Pokoknya lengkap di sini guys. Pakan koki ada di sini juga om. Ini ya. Oh ini ada pakan koki. Ini ada Sugiyama. Pokoknya apapun di sini untuk koi-koi itu lengkap guys. Oke. Ini juga ada bajunya Mokoi Bali. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan. Nih, yang terakhir nih ya, bajunya Mokoi Bali yang terakhir. Oke. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.